Ayunda Naga Kini berani berbuat serong, Kanda Naga Raja pasti akan murka. Aku sedang menghadapi satu persoalan, Dinda. Aku sangat menghormati sahabatku Kanda Naga Raja. Aku tidak tega dan tidak terima melihat istrinya berkhianat. Tapi malang, anak panahku justru mengenai ekor Yunda Naga Kini. Kanda Prabu, sebaiknya Kanda menceritakan yang sebenarnya kepada Kanda Naga Raja. Sebagai seorang resi, pasti dia bisa mengetahui suatu kebenaran. Ya, benar pendapatmu, Dinda. Aku akan segera berangkat menemui Kanda Naga Raja. Yang aku takutkan Yunda Naga Kini akan memfitnahku. Apakah ini yang dinamakan kodrat? Kalau memang harus begini jadinya, aku tidak akan menghindarinya. Akan aku hadapi. Oh, Kanda Naga Raja. Tunggu, Kanda. Aku pasrah menerima balasanmu. Kanda. Dinda yang kucintai, relakanlah Kanda pergi. Kanda. Dinda, bukan begini sikap istri seorang ksatria yang tidak akan pernah menyerah sebelum kalah. Kanda pergi, Dinda. Kanda. Sembah dan hormat saya, Kanda Naga Raja. Ketahuilah, Dinda, aku telah mendengar semua pembicaraanmu dengan Setiawati istrimu. Tak kusangka Yundamu Naga Kini tega mengkhianati aku. Memang bukan semuanya kesalahan istriku. Karena sudah 7 purnama, aku tidak menggaulinya. Aku sedang bertapa. Kanda, aku mohon Kanda mau memaafkan Yunda Naga Kini. Aku sudah terlanjur sumpah. Lebih baik sirna daripada hidup menanggung nista. Kakanda. Tinggal engkaulah sahabatku sejati. Indang Kling Dharma, ada yang akan kuberikan kepadamu, tapi tidak di sini. Karena harus tidak ada orang lain yang boleh mengetahuinya. Naiklah ke punggungku, Dinda. Baik, Kanda Naga Raja.
yang ini, Dinda akan bisa mengerti semua bahasa binatang. Dan itu akan bisa menambah kearifan Dinda sebagai seorang raja. Kanda Nagaraja, sekali lagi aku sampaikan terima kasih. Aku akan menjalankan semua perintahmu, Kanda. Tapi jangan lupa, saudaraku, menguasai ilmu ini berat tanggung jawabnya, sebab hanya bisa digunakan olehmu sendiri. Jadi, tidak mungkin bisa diwariskan kepada orang lain. Jika sampai diwariskan, dirimu sendiri yang akan jadi korban. Jadi, Kanda? Sudah kukatakan, aku akan melaksanakan sumpahku. Aku akan meninggalkan hal-hal keduniawian. Kau mengerti, Dindang Lingdharma? Bersiaplah untuk menerima ilmuku. Menerima perintah Gusti Putri. Patih Badek Madrim, sudah beberapa lama Sinuwun Angling Dharma pamit untuk pergi menjumpai sahabatnya Pangeran Nagaraja, tapi sampai sekarang belum juga kembali. Semua ini sangat mengganggu perasaanku. Kalau diizinkan Gusti Putri, hamba akan pergi untuk mencari Gusti Prabu Angling Dharma. Meskipun hamba yakin tidak akan terjadi apa-apa dengan Gusti Prabu, karena hamba tahu betul kalau Kanjeng Pangeran Nagaraja dengan Gusti Prabu masih saudara seperguruan Gusti Putri. Tidak perlu kau cari, Madrim. Aku sudah kembali. Kanda. Dinda. Aku minta pengertianmu, Dinda. Aku telah membuatmu bingung. Aku menghantarkan Kanda Nagaraja pergi ke suatu tempat yang jauh sekali. Rasanya tidak enak perasaan hamba. Takut barangkali Gusti Prabu disakiti oleh Pangeran Nagaraja karena adanya peristiwa yang kemarin. Tidak, Dinda. Kanda Nagaraja adalah pendeta yang bijaksana. Tahu betul mana yang salah dan mana yang benar. Madrim, kau boleh meninggalkan ruangan ini. Baik, Gusti Prabu. Dinda. Kanda. Lihat, Sang Prabu juga sedang bermesraan dengan istrinya. Nah, mesti begitu. Kamu juga wajib melayani suamimu. Aduh, Kang. Tahu diri sedikit kenapa? Aku kan sedang mau bertelur. Enggak. Loh, malah pergi. Loh, kok tertawa?
keadaan diri hamba, apakah ada yang lucu? Tidak, Dinda. Maaf, aku tidak mentertawakan dirimu. Jangan salah paham. Dalam kamar ini hanya ada kita berdua. Kanda Prabu menertawakan Dinda, toh. Memang, Dinda tidak pantas mendampingi Kanda Prabu. Hamba merasa Setiawati ini memang hanya rakyat biasa. Dinda. Kok jadi permaisuri? Tidak, Dinda. Aku mentertawakan dua cicak itu. Cicak? Jangan macam-macam. Iya, Dinda. Cicak jantan itu merasa iri kepada kita. Yang betina tidak mau melayani karena mau bertelur. Tapi dia nekat terus, kan lucu toh. Dari mana Kanda Prabu tahu? Karena aku bisa memahami keadaan dan semua pembicaraan para binatang. Kanda Prabu bisa memahami semua pembicaraan hewan? Kalau begitu, Kanda Prabu punya Aji Gineng? Mempelajari Aji itu. Dinda Setiawati, ketahuilah, ajian ini tidak bisa diajarkan pada siapa saja. Juga kepada istri Paduka? Iya. Kalau begitu, Kanda Prabu tidak mencintai hamba. Tidak cinta bagaimana? Cinta? Mana buktinya cinta? Mana buktinya? Apa Dinda tidak percaya kalau aku mencintaimu? Hamba mempunyai permohonan, ingin mempelajari Aji Gineng pada Sang Prabu. Tapi Kanda tidak bersedia mengajari. Kalau begitu, justru Dindalah yang tidak mencintai Kustiawati. Kalau aku mengajarkan Aji Gineng pada siapa saja, aku bakal menerima kutukan Sang Dewata. Bahkan bisa lebur keraton Malawapati. Belum tentu, Kanda. Karena itu belum terjadi. Kenapa begitu keras kepala? Dinda Setiawati, jangan ingin menangmu sendiri. Sekarang begini saja, Kanda. Bersedia tidak mengajari Setiawati? Tidak. Sudah. Kalau begitu, tidak ada gunanya lagi Setiawati bersumpah setia kepada Kanda Prabu. Maksudmu bagaimana? Hamba ingin Pati Obong di tengah alun-alun Malawapati. Loh, jangan diterus-teruskan. Urungkan. Urungkan, Setiawati. Aku benar-benar mencintaimu. Jangan bakar diri. Sekarang sudah jelas. Kanda Prabu tidak lagi mencintai Setiawati. Sudah menjadi tekad hamba. Hamba akan menjalani Pati Obong. Tataplah rakyat selama mungkin, Gusti Prabu. Mereka akan kehilangan pegangan untuk selama-lamanya. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Aku tidak bisa mengkhianati sahabatku Kanda Nagaraja. Tapi aku juga tidak bisa melanggar janji pada istriku Dinda Setiawati. Gusti Prabu. Patrim,
Janur itu bukan permintaanku sendiri, tapi ini loh yang ada di dalam kandunganku. Aku benar-benar ngidam, Kang. Ayolah, Kang. Aku betul-betul tidak berani, Nyai. Salah-salah aku malah dibunuh oleh punggawa keraton itu. Kang tidak mencintai aku. Dasar bandot. Kalau Kakang tidak mau memenuhi permintaanku, lebih baik aku ikut membakar diri bersama Gusti Prameswari. Terserah. Kamu pikir aku akan ikut-ikutan bakar diri seperti Gusti Prabu itu? Maaf, aku tidak mau seperti raja itu. Cuma menuruti keinginan pribadinya sendiri. Tidak peduli dengan rakyat yang masih membutuhkan bimbingannya sebagai wakil dewata. Kalau aku yang jadi raja, akan lebih membela rakyatku daripada membela istri yang cuma mementingkan hawa nafsunya sendiri. Kalau begitu, Kakang memang benar-benar tidak mencintai aku. Kalau begitu, lebih baik aku ikut bunuh diri, Kang. Jangan. Dasar perempuan, bisanya mengumbar perasaan, tidak pakai nalar. Urungkan niatmu, Anggina. Rakyatku semua. Aku menerima petunjuk Sang Dewata agar mengurungkan niatku melakukan pati obong. Sebab aku harus lebih mementingkan kepada yang membutuhkan. Aku hormati kesetiaan istriku, Dinda Permaisuri. Tapi aku juga harus melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan Dewata. Aku berdosa pada Dewata yang mengakibatkan wafatnya istri Kustiwati karena terlena menjaga kerahasiaan ilmu Aji Kinang. Oleh karena itu, selama 8 purnama aku tidak diperkenankan tinggal di Malopati. Aku harus meninggalkan negeri ini. Ini tidak mungkin aku hindari lagi. Untuk itu, selama kepergianku nanti, jagalah negeri ini dengan baik dan bijaksana, Madri. Selanjutnya,
Aku akan mengembara mencari titisan istri Kustiwati dan menjalani pencucian dosa sebagaimana yang telah dititahkan Dewata. Apa salahku kalian gadis-gadis ayu tanpa sebab lalu menyerangku? Pertama, kamu berani lancang memasuki daerah kekuasaanku. Kedua, terus terang, kamu gagah sekali. Bukankah daerah ini masih termasuk kawasan Malowopati? Dan yang berkuasa adalah Sang Prabu Angling Dharma. Jadi aku minta dengan baik-baik, kalian menyingkir. Lancang! Baiknya bagaimana, Kang Bo? Orang ini tak perlu dikasihani. Enaknya kita makan, Kang Bo. Nanti dulu. Setelah kita bosan menikmati orang ganteng ini. Turunkan. Baik. Jadi, sebaiknya sekarang kita makan dulu sampai kenyang. Ayo. Thank you.
Pergi sana jauh. Pergi, Kang Bo. Tidak usah digubris. Biarkan saja burung itu berteriak-teriak sendiri. Saya berikan pada gagak jelek tadi, toh. Kok bisa ada di sini, ya? Tidak ada lain. Ini pasti perbuatan pria itu. Dia sudah tahu siapa sebenarnya kita. Kita harus balas. Ada apa lagi kalian nona-nona manis? Kenapa mau membunuh aku? Kenapa? Semua menjelma menjadi wanita cantik. Tujuannya hanya untuk menjerat mangsa supaya bisa kalian jadikan santapan. Begitu kan? Jangan terlalu cepat, cuma wah anak muda. Rasakan pembalasanku. Ayo keroyok. Keroyok. Yeah!
mohon restu guru. Hamba tidak akan bikin malu guru. Akan kukutuk lelaki itu. Ya! Minggir semua. Jadilah kamu beligit putih. Mempermainkan kami. Rasakan kutukanku. Selamanya kamu akan jadi belibis. Dan sirinya. Iya. Kau tidak akan jadi manusia lagi. Kecuali kamu mampu menemukan penawar sihirku. Jika ada perawan cantik anak tunggal seorang raja. Yang bersedia mencabut jambulmu. Kemana lagi sepengung ini? Sor! Waduh! Ayo turun! Aku turun! Siapa itu? Mau ngintip ya? Rasakan. Hei, mau dilaporkan sama prajurit apa? Awas, bisa digantung nanti kamu. Bukan siapa-siapa, Kembok. Aku jatuh dari pohon. Ternyata kamu toh bapaknya Klungsur. Tua-tua nggak tahu diri. Aduh. Ayo. Aduh, Pak. Bikin malu orang tua. Berani-beraninya kamu ngintip Dora Putri mandi. Ketahuan digantung. Aduh. Wong Klungsur cuma mau cari jangkrik kok, Pak. Cari jangkrik di atas pohon. Gugulmu itu. Tawa. Ayo bantu nyapu. Ayo. Iya. Belibis putih. Sarungmu bau sekali. Sarungnya siapa yang bau? Ini sarung kamu. Jangan pakai pingsan segala. Aku ini bukan hantu. Juga bukan burung sembarangan. Aku burung sakti. Kamu berani bersumpah. Kamu bukan hantu beneran. Kamu ini goblok sekali. Mana ada hantu berani keluar di siang hari begini? Iya ya, mana ada hantu kok keluar sih? Aduh. Sudah. Buka saja sarungmu. Aku sudah tidak tahan baunya. Nanti kamu kabur. Tidak. Aku tidak akan lari apalagi terbang. Aku mau bersahabat dengan kamu. Nar? Iya, ya. Wong ada burung kok bisa bicara. Nama saya Klungsur. Anaknya tukang sapu di dalam keraton. Baru anak tukang sapu saja sudah sombong. Namaku Putih.
Aku mau bersahabat dengan kamu. Kamu mau kan? Ya jelas mau toh. Orang-orang nanti pasti pada kagum. Mereka yang mau melihat kamu semua harus bayar, kecuali gadis-gadis cantik. Gak usah bayar. Jangan begitu. Aku hanya mau bicara sama kamu. Kalau kamu pamer-pamer kan lebih baik aku pergi saja. Ya sudah, saya nurut kamu saja. Lungsur, Bapak tadi dimaki-maki lagi sama pembantu. Kenapa, Pak? Kalau Bapak tidak menyembah-nyembah, mungkin Bapak sudah mati dihukum gantung. Gara-gara kamu, anak. Ngerti? Pak, Lungsur kan juga kepengen melihat putri cantik toh. Wong perempuan sini jelek-jelek, kakinya pada kudikan. Kulitnya bersisik. Tidak seperti kakinya Ndoro Gusti Putri ya. Mulus banget. Pak, Ndoro Ayu Gusti Putri Anggorowati cantik sekali ya, Pak ya. Kamu ini benar-benar edan. Kamu pikir kamu ini siapa? Tidak usah bicara soal kecantikan Ndoro Gusti Putri. Dengkulnya juga enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa, Pak? Dosa ya? Karena kamu adalah Klungsur, anaknya tukang sapu. Ngerti? Hampir empat purnama sudah Sang Prabu meninggalkan keraton. Kita semua tahu bagaimana kedikjayaan Sang Prabu yang sakti mandraguna. Tetapi agak kurang enak perasaanku. Kecuali itu, keraton juga kurang baik kalau terlalu lama ditinggalkan oleh rajanya. Aku berniat untuk mencari Sang Prabu. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, sepenuhnya Keraton Malowopati aku percayakan kepada para narapati. Kami semua bersedia saja, Gusti Pati. Tapi apakah kami mampu untuk melaksanakan tugas-tugas itu? Lakukanlah kewajiban-kewajiban yang seperti biasa kalian lakukan. Dan nanti, kalau ada sesuatu yang penting, lebih baik menunggu kedatangan Sang Prabu atau saya. Baik, Gusti Pati. Kami sanggup. Mohon maaf sangat. Sebenarnya Ndoro Gusti Putri sudah pantas untuk punya suami loh. Iya, hamba dengar bahwa banyak sekali pangeran dan satria agung dari mancanegara yang ingin mempersunting Ndoro Gusti Putri. Aku khawatir, Man. Tidak seorang pun dari mereka adalah seorang satria yang agung, seperti yang kubayangkan dalam mimpiku. Aku takut calon suamiku nanti seorang yang angkuh, Man. Mentang-mentang mereka lelaki bangsawan, lalu tega menerlantarkan kaum wanita. Ndoro Gusti Putri itu adalah putri yang paling cantik di dunia. Memang kamu sudah pernah lihat putri lain selain putri raja di sini? Ya belum, tapi saya berani bersumpah disamber geledek. Pokoknya Ndoro Gusti Putri itu belum ada yang dapat mengalahkan kecantikannya. Kalau kamu ingin tahu, pada saat-saat seperti sekarang ini Ndoro Gusti Putri sedang mandi. Di mana? Ya di Taman Sari sana, di balik tembok itu. Sur. Tidak kok, cuma kasih tahu si Blibis. Sekarang kamu terbang sana, ya. Kalau Pangeran Wiji itu kabarnya gagah sekali loh. Badannya tinggi, suaranya berwibawa. Tapi aku terlanjur tidak senang. Lah kelihatannya saja mata keranjang, nantinya malah menderita. Menderita bagaimana? Ya semuanya. Kurang ajar sekali burung itu. Coba diusir sana, Mbok. Gusti Putri. Siapa? Siapa Gusti Putri? Hamba mohon maaf, Gusti Putri. Semuanya tadi tidak hamba sengaja. Eh, alah. Burung apa itu? Bisa
bisa bicara, Mbok. Cepat tangkap, Mbok. Jangan sampai lepas dia. Ada-ada saja Ndoro Gusti Putri ini. Burung kok bisa bicara? Wah, Ndoro Gusti Putri ini sudah mulai suka sama burung ya. Lah? Sebenarnya saya ingin juga mengabdi pada Gusti Putri. Tidak usah aneh-aneh. Saya potong jadi opor kamu nanti. Sabarlah. Nanti kalau saya sudah mengabdi pada Gusti Putri, saya akan tetap sering kemari. Jangan sedih, Tosur. Kamu ingin jadi orang kaya apa enggak? Segoblok-gobloknya orang. Siapa orangnya yang tidak kepingin kaya? Ya enggak? Iya, ya. Saya mau menunjukkan tempat harta karun yang terpendam. Tapi kamu juga harus ikhlas menyerahkan saya pada Gusti Putri. Menangkap seekor burung belibis putih yang pandai berbicara dan menyerahkannya hidup-hidup kepada Baginda Raja, maka akan mendapatkan hadiah yang besar dari Baginda Raja. Sebaliknya, bagi pemilik burung belibis tersebut yang dengan sengaja atau tidak berusaha untuk menyembunyikannya akan dikenakan hukuman. Kenapa, Sur? Rasa-rasanya harta karun itu sudah dekat. Nah, ada toh? Iya. Sur? Luncur. Sur, cepat bawa si belibis putih itu. Ayo menghadap ke keraton. Kita akan dapat hadiah besar. Sebentar, Pak. Coba bawa kemari, ke hadapanku. Baik, Gusti Prabu. Gusti Prabu. Menghaturkan sembah, Gusti Prabu. Kami haturkan sembah bakti kami, Gusti Prabu. Ampunilah kami. Hamba mengantarkan anak hamba Klungsur bermaksud menyerahkan belibis putih yang bisa bicara. Hamba ikhlas menyerahkan belibis putih sahabat hamba, Gusti Prabu. Namun, Pak, kalau boleh,
Hamba mohon. Apa permintaanmu, bocah bagus? Aku memang akan memberi hadiah untukmu. Katakan sejujur-jujurnya. Aku tidak akan marah. Terima kasih, Gusti Prabu. Hamba tidak mengharapkan hadiah apa-apa, Gusti. Hanya hamba memohon, sebulan sekali hamba bertemu dengan si Putih. Hamba sedih kalau harus berpisah dengan dia. Pak, jangan menangis. Nanti mukamu tambah jelek. Ya, ya. Boleh saja. Tidak usah menangis, bocah bagus. Boleh kan, Anggurwati? Silakan. Kamu tadi bercerita kalau kamu itu sahabatnya Prabu Angling Dharma dari Malawapati. Prabu Angling Dharma itu tampan toh? Ya tampan seperti saya ini. Saya ini baru mencari beliau. Karena saat ini beliau tengah berkelana setelah ditinggal mati oleh istrinya. Kenapa tidak beristri lagi? Malawapati kan terkena putrinya Ayu-Ayu. Saya tidak tahu, Gusti Putri. Barangkali Gusti Putrilah yang cocok dan diidam-idamkannya. Sayang, Prabu Angling Dharma belum pernah melihat Gusti Putri Anggurwati. Kalau sudah... Wow! Kenapa? Kenapa kalau sudah pernah? Prabu Angling Dharma pasti tertarik. Sesungguhnya Gusti Putri cantik. Kamu ini walaupun cuma binatang tapi lucu sekali. Membuat gembira hatiku. Bicaralah. Hamba sangat bingung, Gusti Prabu. Kedua laki-laki ini mengaku sebagai suami hamba. Mohon petunjuk paduka. Siapa yang benar-benar suami hamba? Kapan suamimu tiba-tiba jadi dua orang seperti ini? Ayolah, Kang. Saya benar-benar ingin sekali madu tawon dengan sarangnya. Nyi, ini kan sudah sore. Kenapa, Kang? Besok sajalah. Sore-sore keluyuran di hutan. Ya, enggak apa-apa, kan? Itu tidak baik. Walah, Kang, Kang. Untuk calon anakmu ini loh. Apakah Kang benar-benar tega kalau nanti dia suka ngiler? Ya sudah, saya carikan. Saya tinggal dulu ya. Minta yang aneh-aneh. Minta madu tawon dengan sarangnya. Mana sudah mulai gila begini. Permani? Siapa? Kang Bermono? Iya. Apa ada yang ketinggalan? Kok sudah pulang? Loh, sudah dapat toh, Kang? Iya toh. Kalau cuma madu tawon dengan sarangnya seperti ini, sepele. Bermani, ini loh. Untungnya Pak Kuhu masih punya simpanan. Kamu itu di mana toh? Siapa? Main selonang, selonong. Aku Bermono, suaminya Bermani. Bermono? Bohong. Palsu. Ajar. Ha! 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 Ha!
Mohon maaf, Sang Prabu. Hamba percaya hanya Gusti sesembahan hamba yang bisa menentukan siapa suami hamba yang sebenarnya. Sesaning Bator, aku mendapat cobaan rupanya. Patih Purwonegoro, hamba Gusti Prabu, umumkan kepada seluruh rakyat Bojonegoro, barang siapa bisa membantu menyelesaikan perkaranya Bremani ini, akan aku beri hadiah. Aku berikan kedudukan jaksa negara di Keraton Bojonegoro. Baik, Gusti Prabu. Kecil hati, Klungsur. Kamu sudah dengar adanya sayembara menyelesaikan perkara Bermani itu. Kamu ikut saja. Ikut bagaimana? Ikut saja, saya beritahukan caranya. Enggak. Yang bisa kan kamu, saya kan enggak bisa. Sudahlah, kamu kan sahabat saya. Nanti di sana banyak perempuan cantik-cantik. Ayo, mau tidak? Mau kan mengikuti sayembara itu? Iyalah. Saya yang mengalah, tapi janji ya, kalau nanti saya dapat perempuan cantik, jangan diminta lagi. Ya. Benar ya? Iya ya. Mengaturkan sembah, Gusti. Kamu lagi bocah bagus. Apa benar kamu bisa menyelesaikan perkaranya Bermani ini? Ketahuilah anak muda, ini perkara yang cukup pelik, menyangkut rasa keadilan dan juga martabat pengadilan. Jadi jangan sembrono. Baik, Sinuwun Prabu. Hamba tahu siapa sebenarnya suami dari Mbok Ayu itu. Perkenankanlah hamba minta Kendi Pratolo II. Patih Purwonegoro, hamba Gusti Prabu. Ambilkan Kendi Pratolo. Baik, Gusti. Aduh, Gusti Prabu. Bagaimana hamba bisa masuk ke dalam kendi? Hamba tidak bisa, Gusti Prabu. Tapi benar-benar hamba suami Bermani. Hamba mohon ampun. Gusti Prabu, taruh. Hamba sanggup, Gusti. Perkara yang begini, gampang. Suami Mbok Ayu Bermani yang sesungguhnya adalah dia yang tidak bisa masuk ke dalam kendi Pratolo
Loh, katamu yang bisa masuk dalam kendi, itulah suami yang sebenarnya. Itu tadi adalah hanya suatu cara. Lalu yang ada dalam kendi Pratolo itu siapa? Ini sebangsa lelembut, Gusti Prabu. Tidak ada toh manusia biasa dapat masuk ke dalam kendi yang sekecil itu. Ya, ya. Pintar sekali kamu. Seperti yang sudah saya katakan, kamu bakal mendapatkan hadiah berupa kedudukan jaksa negara, bocah bagus. Waduh. Loh, kenapa waduh? Apa hadiah yang aku berikan itu masih kurang, Klungsur? Bukan begitu, Gusti Prabu. Hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hamba tidak berani menjadi jaksa negoro. Kalau tidak mau jadi jaksa, lalu kamu mau minta hadiah apa? Sampaikan, Klungsur. Sampaikan. Apabila diizinkan, Mbok Ayu yang itu boleh dijadikan istri hamba, Paduka. Jangan khawatir, Gusti Putri. Saya akan membantu. Prabu dan semua para prajurit, kuburlah kepala ini di bawah pohon dadap agar mengingatkan genderuwo supaya tidak berani lagi mengganggu semua manusia. Putri, boleh hamba minta tolong? Kenapa? Kamu kepingin apa, Putri? Bagaimana kalau Mbok Emban disuruh pergi dulu? Kamu ini ada-ada saja, Putri. Mbok Emban? Mbok, tunggu di luar saja dulu ya. Baik, Gusti Putri. Sudah, sekarang kamu pingin apa? Hamba minta tolong, Gusti Putri. Iya, apa?
cabutkan jambul hamba. Silakan Gusti Putri, jangan ragu-ragu lagi. Hamba tidak akan merasa sakit. Silakan dicabut Gusti Putri. Silakan dan langsung masukkan ke dalam air. Siapa sebenarnya Anda? Hamba adalah Angling Dharma Gusti Putri. Oh, maafkan saya. Saya selalu mempermainkan Anda. Tidak apa-apa Gusti Putri, saya... Jangan panggil saya Gusti. Justru Anda lah yang harus saya panggil Gusti. Sebaiknya kita saling memanggil nama saja. Akan terasa lebih akrab. Sebenarnya, saya tidak berniat untuk membohongi Anda. Kejadian ini karena saya kena kutukan dewata. Yang saya idam-idamkan pindah guru hati. Cepat-cepat kembali ke Malopati dan kemudian melamar Dinda. Ada manusia lancang berani masuk ke dalam kaputren. Ayo cepat, kerung. Ayo Dinda. Geledah semua kamar ini. Baik, Gusti. Anggorowati, siapa lelaki yang berani lancang masuk kemari? Lelaki yang mana, Romo Prabu? Ananda tidak mengerti, Romo. Ibu melihat sendiri, jangan ingkar. Terus terang saja, Nak Manis. Jangan bohong kepada Romo dan Ibu. Jangan bikin malu Romomu. Mohon ampun, Gusti Prabu. Hanya ini yang bisa hamba temukan. Penjarakan Blibis itu dan jaga seketat mungkin. Baik, Gusti. Jangan dipenjarakan, Romo Prabu. Sebab dia adalah penghibur hati Ananda, Romo. Demi kebaikan semua, kalau memang terbukti tidak bersalah, nanti akan Romo keluarkan lagi. Ibu, Ananda mohon hendaknya Blibis itu tidak diapa-apakan. Sebab dia memang tidak bersalah. Ananda lah yang bersalah. Anakku yang
cantik. Orang tua itu selalu berniat baik terhadap anaknya. Kalau saja Pangeran Wiji mengetahui kejadian ini, dia pasti marah sekali. Bisa jadi dia malah memutuskan hubungan dengan Bojonegoro. Ampun, Gusti. Ada berita yang sangat penting. Kanda. Apalagi ini? Ada apa? Mohon ampun, Gusti Prabu. Kami semua sudah menjaganya sampai tidak tidur. Tetapi burung belibis putih itu tiba-tiba berubah seperti ini, Gusti. Jaga. Ini pencuri sakti, Dinda Prameswari. Umumkan, yo. Barang siapa bisa menangkap penjahat yang mengganggu anakku, akan kujadikan menantuku. Siapa saja berhak menjadi menantuku, asal bisa menangkap si jahanam itu. Hamba akan mencoba, Gusti Prabu. Bolehkah hamba masuk ke dalam keputren? Silakan. Ada yang datang kemari. Saya akan masuk ke dalam bandul kalung Dinda. Yang sebesar-besarnya, Gusti Putri. Izinkan hamba meminjam bandul kalung itu. Berikan. Berikan, Dinda Dewi. Aku akan pindah tempat. Kalung tidak perlu dilepas, Gusti. Hamba pinjam anting yang sebelah kiri, Gusti Putri. Berikan saja, Dinda Dewi. Jamu Matrim, kamu ingin membunuhku? Saya belum percaya. Kamu ini raja atau setan yang menyamar untuk mengganggu manusia? Tidak usah bohong. Kamu pasti juga ingin memiliki Dewi Anggorowati. Ya apa tidak? Yeah.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Gusti Prabu. Semua ini hamba sengaja agar Gusti Prabu berubah kembali sebagaimana Gusti Prabu Angling Dharma, Raja Malawapati yang adil dan bijaksana. Kelihatannya kamu nyata benar ingin membunuh aku. Ya apa tidak? Kalau yang hamba hadapi benar, Prabu Angling Dharma, hamba percaya bahwa hamba tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, dalam hamba bertarung juga secara bersungguh-sungguh, Gusti Prabu. Kanda. Dinda. Hei, orang asing. Siapa sebenarnya dirimu? Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Sang Prabu. Saya ini adalah Prabu Angling Dharma dari negara Malupati. Dan yang ini adalah patih saya, Badimantri. Ya. Sudah beberapa lama saya mengembara mencari pengganti istri saya yang sudah lama meninggal. Nampaknya Dewata mentakdirkan bahwa Dinda Anggurwati menjadi pendamping saya.
Kemudian saya akan menghaturkan lamaran. Mohon doa restunya Sang Prabu. Selama ini aku memang selalu mengalah. Tapi tidak berarti Patih Batik Madrim kalah dengan Prabu Angling Dharma. Nanti kalau ada kesempatan yang lebih baik, aku harus bisa mengalahkannya. Doaku terkabul. Aku selalu mohon pada Dewata agar anakku Anggurawati mendapat jodoh seorang pangeran atau raja yang sakti mandraguna, adil serta arif dan bijaksana dalam memerintah rakyatnya. Dinda.